Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat dulu kegiatan Ayu Ting Ting sore hari ini. Di sini Ayu Ting Ting sedang berpose cantik dengan memakai baju putih dan juga rambut blondenya. Dan hari ini Ayu Ting Ting tampil berbeda nih, dengan memakai baju bulu-bulu dan juga di sini ditambah dengan aksesoris rambut warnanya yang sangat berbeda dari biasanya nih. Wow, ada kejutan apa ya di season akhir ini? Kita akan melihat nih acara Ayu Ting Ting selanjutnya di Lapor Pak malam hari ini. Inilah gaya rambut baru dari Ayu Ting Ting yang dibantu oleh Reza Carlos. Malam hari ini terlihat sangat berbeda dari biasanya, lebih mencolok dan lebih wah ya. Dan di sini ada Ayu Ting Ting nih, Syifa dan juga Mom Ayu Ting serta Bilqis. Di sini memberikan caption anak bunda les sampai ngantuk. Hehehe. Mom Ayu Ting, Syifa. Untuk Syifa semoga cepat sembuh ya. Semoga segera pulih kembali dan bisa beraktivitas seperti semula. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini ada berita terbaru nih yang akan Mimin sampaikan. Di acara Lapor Pak malam hari ini ada spesial terbaru, pokoknya luar biasa. Dilansir langsung dari akun Instagram Lapor Pak Trans 7. Wah, ini dia perwakilan Lapor Pak di Met Gala. Bagi sahabat semua yang penasaran siapa saja yang menjadi perwakilan di Met Gala, saksikan malam hari ini hanya di Brownies TV. Dikomentari oleh Andika Pratama, gue datangnya bukan ke gala itu tapi ke Galaxy Mall. Dari Rahma Rani, oh jadi Bude Kim terinspirasi dari Padika ya, yang suka melakukan penyamaran. Dan di sini juga ada, oh dulu deh. Kocak banget dah. Dari Carla Jelita ngakak, ada aja idenya kreatif top banget. Dari DJ Evia Villa, nanti malam Yamin, wah pasti seru nih. Kemudian juga ada komentar dari Dias Ayu Ting Ting, wanita panutanku, wanita terkuatku, semangat Ayu Ting Ting. Dari Mama Ardi, wanita yang terhebat, semangat Ayu, semangat Ayu Ting Ting. Terima kasih Mama Ardi. Dari Titin 5425, wih cakep bule banget neng, Ayu Ting Ting love you. Kemudian juga dari Setarwati, kelewatan cantiknya, love you. Terima kasih para sahabat yang selalu mendukung Ayu Ting Ting. Yang terbaru datang dari Lapor Patrans 7. Wah, Torasi Diro, ada kasus apa lagi nih kok bisa bikin seisi kantor heboh? Jangan sampai ketinggalan, langsung aja nonton jam 21.30 waktu Indonesia Barat, Official Trans 7. Asli heboh nih karena ada Torasi Diro dan juga bintang tamu yang sangat cantik dan juga menawan nih. Wah, jadi apa ya kantor Lapor Pak malam hari ini? Yang penasaran jangan lupa tonton ya nanti malam jam 21.30 waktu Indonesia Barat, karena akan ada bintang tamu yang spektakuler nih. Ada Warkopi, Warkopi terbaru nih, mirip banget ya sama Warkop zaman dulu. Ada Dono Kalsino Indro nih, almarhum Dono dan juga almarhum Kalsino. Ini status terbaru dari Tora Sudiro, ketemu Wartok Warkop TikTok. Namanya lucu ya, Wartok Warkop TikTok. Wow, terbaru nih ya di Indonesia nih. Legenda memang jos ya, di sini mirip banget ya sama almarhum Dono. Pemuda yang mirip dengan Dono ini bernama Sepriyadi. Memang sangat mirip ya dengan almarhum yang memang notabene yang seorang komedian. Dan inilah foto-foto Warkop TikTok yang Mimin kumpulkan untuk sahabat-sahabat semua ya. Wow, mirip banget nih ya dari tingkahnya mungkin, dan juga mukanya hampir-hampir mirip pokoknya ya. Dari Tora Sudiro ketemu Wartok Warkop TikTok. Dari Nadia Rahadiani, itu Indronya mirip banget sama Pak D Indro waktu muda. Dan juga di sini ada status terbaru dari Sepriyadi 97. Siapa kami dari Warkopi siap laksanakan tugas wika-wika-wika Lapor Pak Trans 7. Bagi sahabat semua ingin melihat kekocakan mereka bertiga di acara Lapor Pak malam hari ini, pastinya lebih
sambil seru nih karena didampingi dan juga disandingkan dengan Ayu Ting Ting, Andika Pratama, Wendy Cagur, dan pastinya ada Pak Bos Andre Taulani. Wow, seperti apa ya keseruan mereka? Jangan lupa saksikan malam hari ini hanya di Lapor Pak. Jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya seru abis ya melihat kekompakan mereka bertiga nih. Dan pastinya ada rayuan gombal juga nih dari Ayu Ting Ting yang membuat kita semakin tertawa. Dan di sini juga Sepriyadi membuat status terbaru nih. Makasih ya semuanya, doa dari kakak dan abang. Tetap semangat ya kalian, mirip Gan, wah idola baru nih. Dari Iqbal Kara Anjay, hahaha, semakin kesini semakin mendalami, mantap om. Mantap bro, saya ngefans pokoknya, dukung terus, semoga semakin sukses pecinta Warkop DKI kumpul sini. Dan di sini Alvin DK juga membuat status terbaru di akun Instagramnya. Siap Lapor Pak, jangan lewatkan keseruan kita di acara Lapor Pak Trans 7 malam hari ini jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Sini juga ada Dolly Pret, sukses kawan, terima kasih Kak Dolly yang telah mampir. Dari Alvin DK, terima kasih Bang, tayang kapan Bang? Malam ini. Malam ini mereka akan tampil nih di Lapor Pak. Sar Kausar, makin viral makin tenar ya bos, salut, keren. Terima kasih para sahabat yang selalu mendukung kegiatan Ayu Ting Ting dimanapun berada. Dan malam hari ini pastinya lebih seru nih ya, karena ada warkopi di acara Lapor Pak. Yang penasaran jangan sampai terlewatkan, pokoknya pasti seru abis. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat beraktivitas kembali untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.